Pak ni dia tanya bagaimana saya nak buat cara-cara untuk nak dapat pahal. Nak dapat pahal apa cerita pahal. Reti lah. Ha, nak dapat reti bab haji dan faraid. Manoi. Kerana kedua-dua bab itu saya jadi dia tulis apa ni? Oh, dia tulis golebo. Apa ayah kat tu nak baca tu? Dia nak tanya gelap sekali. Gelap je kena tulis ngapa dia. Ah, main pahal belakang ni. Jadi saya jadi gelap perut tadi. Ah, ni gelap dia kena tulis dengan fa nah. Ha, dia tulis ngapa. Nah, gelap. Ah, tu. Saya jadi gelap perut sungguh-sungguh. Ada pun ilmu lain terboleh kau nak faham. Aduh. Seperti nahu sarah khusakah. Nahu sarah faham. Jadi masalah bab haji ni gelap perut kata dia. Dia nak cerah perut, dia kena pergi dulu sekali. Tak apa. Dah itu kan? Ha, nak pergi sekali. Orang tak mengaji lagi dia pergi. Kadang-kadang kerti orang tak mengaji pada orang mengaji. Orang yang mengaji dia baca ibarat kitab boleh. Hati nahu sarah mana. Baca letak dengan dhamir, dengan rokok, dengan fa'il. Babul haji. Bab baca haji tak boleh na mudah ilaih. Ha ya iraknya. Babul haji babun fi bayanil haq. Oh, tu boleh mudah nak pula dah. Ayat mana? Ha haji itu apa dia? Ialah ha tak adanya rukun, ada fardu haji, ada wajib haji. Ha fardu wajib haji ialah ihram, wajib haji itu ihram di miqat. Ha boleh baca dengan kena dengan kelimah Iraq sosa. Bila pergi sana pun tak niat di Mekah, niat lain. Ada setengah guru. Tak ada niat dak gi niat nukah. Orang nak auto pun kata guru. Ini niat di Mekah. Lepas ada tu nak bayar dai flight ke. Pada mun nak tegah hamu kata guru. Memang tak kok mana kita dak biasa lagu ni. Ah, tepah tu niat lagi tak apa nanti niat dulu boleh. Pada kata anak ni. Ha, tempat silap bahaya tak biasa. Ha, tu kata bisa lah, ya biasa lah. Tu kata bisa dengan biasa je lah. Ya, nah, ha, bawa buah bisa tu susah nak ayak. Baik tu kena buat bodoh. Pahal mana tempat niat mana ni? Ha, buat bodoh kita. Kita tahulah dia baca kitab. Ha, tapi dia mana mikak? Tak tahu mikak. Ha, kau dah main rukun Yamani. Rukun Iraqi. Rukun Syami. Ha, rukun hak mana pula? Rukun haji. Ni pas ni rukun Kaabah dah pula dah rukun. Rukun hak mana pula dah. Ha, gitu selera habis. Kau nak ayat susah tu. Ha, nak ayat terbucu. Rukun makna bucu. Oh, ada ke tanya dah? Pas rukun, rukun baitillah ke mana pula dah? Dah, mu tak kerti rukun pada lorak apa makna rukun juzuk. Juring. Bucu. Oh, ni rukun Hajar Aswad. Ha, ni rukun Iraqi. Eh, ha, ni rukun Syami. Itu rukun Yamani. Apa? Bucu ni tapai dengan pihak negeri Iraq. Bubu Ali Iraqi. Ni tapai negeri Syam leh nu. Ha, rukun Syami. Oh ni tapai Yaman leh. Rukun Yamani. Sini tak kala ada batu batu hitam as Hajar Aswad. Oh, kau mau ke rukun for rukun. Tak tengok tu. Nah. Ha, apa ada sore tu tawah beruh masuk kat celah Haji Ismail. Pegai dok orang. Ya tu telah ni luar tu. Tak tengok Allah. Susah sungguh. Ah, apa dia kena buat bodoh lu dah. Ah, kena dia kata gelap perut sungguh Pak Haji. Ada lagi sekali cerah. Ha? Lagi sekali cerah. Nah. Itu dia. Ha, dia bahasa kena buat di tempat tertentu ni dah. Ha, tengok. Oh, dia kita dah. Kau nampak lalu dari sana. Nampak lalu. Kau dia pandang dengan kita. Dia boleh hurai pula lah. Tak suka dengan orang hak biasa tapi tak ada dengan dia biasa tu pancak orang majlis zuk kita lah. Dia boleh royak situ-situ tapi cara lagu mana tu nak royak rukun ke apa ke tak ada nak royak lagu tu. Ada masalah. Bak peraik yang tergelap perut juga. Bak bagi pesaka. Dia kena belajar bagi sekali tak apa. Kena main suduh, sumung. Biasa kan? Tak biasa. Tak boleh lah. Sampai ni ada alim tak iman.
Tema yang biasa dia bagi. Ayalah setiap ilmu tu begitulah dia. Nak capo dengar ya apa-apa dia. Kita tahu capo dengar buat. Baru kita boleh tahu.